Kembali lagi bersama gue di channel Fisky Boy. Kali ini gue akan memberikan tutorial cara install game GUI original di HP tanpa harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Oke, pertama-tama yang harus kalian punya adalah jar achiever dan file GUI originalnya. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalain bell notifikasinya agar tidak ketinggalan jika saya upload video baru. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung kita buka setup chipernya. Oke, gua downloadnya di UC browser ya guys. Gua saranin sih downloadnya di UC browser agar cepet aja ya. Oke, kita cari folder GUI. Oke, ini GUI kita ekstrak aja, kita tunggu. Oke, mungkin ini gua skip ya soalnya oke ini bentar lagi selesai. Oke, kalau sudah kita pilih com rockstar GUI nya kita potong atau salin bebas ke memory perangkat Android OBP, kita tempel kembali ke folder tadi. Oke, ini kita pasang aplikasinya, kita tunggu aja. Sudah selesai, kita tunggu selesai agar tidak ada bug atau apa. Oke, kita suaranya udah full suara ini, ada cutscene-nya, ada subtitlenya, suara orang-orang di jalan ada, dan ini pokoknya di original. Okay, rich guy. I love it that your toy stole with my grandfather and your fat animal. That's enough. Half a mind is right. Suddenly he realizes. I can't believe you, you little monster. We'll deal with you when we get back from our honeymoon. Very happy here. Very happy indeed.
game ini udah buat di RAM 1GB ya. Kalau untuk RAM 512 ini belum ada. Yang kalau buat RAM 500 harus butuh apa? Memori SD bisa main ini udah ada kartunya, suara udah, pokoknya ini udah mirip apa? Udah mirip Bully original. Oke. Mungkin segitu aja dari gua. Kalau ingin tahu fitur-fiturnya, download aja, cobain sendiri. Mungkin segitu aja. Sampai jumpa lagi. Dadah.